fosil manggis, Deng. Fosil manggis. Fosil manggis tuh. Tuh, fosil manggis tuh. Mirip banget ketemu fosil manggis. Oh, iya, iya. Diginiin tuh. Benar, fosil manggis. Fosil manggis. Wih, mantap. Pokoknya di sini banyak lah yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, brotherku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap baik-baik saja dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Kawan-kawan, kali ini saya sedang berada di daerah Jonggol. Tepatnya di Bendungan Cipamingkis. Karena saya lagi main ke rumah kawan. Dan... niatnya sih pingin mandi. Tapi ternyata... airnya nggak cukup dalam. Nah, karena saya lagi main sama Beta Daeng. Beta Daeng itu kontennya konten tentang batu dan gokil. Ya udah, saya mau ikut aja dia, lihat dia nyari-nyari batu. Jadi konten ini konten hiburan, jangan dianggap serius. Mana Daeng? Kita mencari apa ini rencananya? Utamanya sih fosil, karena fosil sejauh ini banyak banget permintaan memang nih. Asik. Kita gak tahu dapat apa ini teman-teman. Beliau adalah Kang Marcio, salah satu konten kreator juga yang kebetulan lagi kita bareng-bareng nih. Di daerah Jonggol kan ya? Jonggol, Cimaminggis. Cimaminggis. Nah. Cipamingkis. Cipamingkis. Ah. Oke. Nah, kita lihat. Nah, di sini ada jenis pusar bumi nih diinjak tadi. Mana pusar bumi? Ini serat pusar bumi udel, alam udel. Ya, dibilangnya pusar bumi nih alam nih tuh, udel atau pusar bumi itu. Udel-udel mirip banget, mirip tuh. Wah. Ini pusar bumi ini masuk nominasi kalau ditaruh di galeri sebenarnya. Gitu ya. Karena ini bentukan alam. Pusar buminya banyak kan apa namanya treatment kalau ini natural. Wih. Tuh, cuman kita cari yang lebih detail lagi. Lebih detail lagi pusar ya. Bumi. Ini udah dapat tadi hati ayam. Sekarang kita hati ayam tadi? Iya, ada di bawah tuh. Ini nih hati ayam bukan? Nih. Itu ampela. Ini hati ampela. Kita lihat lagi, kalau biasanya banyak di apa namanya di lokasi seperti ini tapi lebih fosil. Fosil itu banyak permintaannya. Banyak banget. Artinya kalau kita bicara bisnis atau mau dijual lagi lah, kan kita menggantung dijual. Nah, ini batu apa, Deng? Mana? Nih. Oh, itu bukan batu. Granat. Bukan. Hah? Ini kayaknya tanah ini, gumpalan tanah. Tuh. Lucu ya? Kayak buah manggis. Nah, ini gumpalan fosil tanah. Manggis, Deng. Fosil manggis. Fosil manggis tuh. Tuh, fosil manggis tuh. Mirip banget. Ketemu fosil manggis, iya ya. Diginiin tuh. Benar, fosil manggis. Fosil manggis. Wih, mantap. Bentar lagi. Pokoknya di sini banyak lah ya. Gimana, Deng? Udah dapat belum? Sejauh ini belum dapat yang sesuai ekspektasi, jadi kita nyari yang betul-betul bisa kita jadikan koleksi. Masih. Nah, kalau bicara batu banyak nih ya kan, tapi masuk nominasi belum. Ada tuh? Enggak. Fosil bukan? Fosil. Kalau fosil dia fosil bukan? Kayu. Iya, ada fosil kayu. Iya, emang ada. Apa? Nyari hati ayam tapi bukan. Hati sapi. Hati sapi. Kalau dia empuk bukan, kalau dia keras itu bagus. Oh. Empuk itu dari teksturnya udah kelihatan. Ini Kang ya. Kenapa? Iya. Oh, hei. Gunung apa itu namanya? Apa gunungnya? Ih, ada curugnya juga tuh. Curug. Anggap aja lah curug. Iya, mini baby curug, baby curug. Baby curug. Tadi di sana ada opening. Sekarang di sini ada. Kita lihat mana kalau nyebrang kan? Ya udah nyebrang aja langsung. Jalan gak ya? Enggak. Air beriak itu tanda tak dalam. Hah? Licin ya? Licin. Ternyata sudah gelap dan agak kurang kelihatan. Daeng malah buka baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Daeng. Dia malah ngajak mandi.
Lucu nih. Sedimen. Nih. Wah. Ini gagal menetas kawan-kawan. Nih. Telur dinosaurus. Iya. Nih, Deng. Mana? Oh, gagal tetas dia. Coba direview apa itu, Deng? Kalau ini sebenarnya itu tumpukan dari tanah. Tapi dia membentuknya rapi kayak gini, simetrik. Padahal mah dia tanah. Lumpur, tuh. Jadi nggak jadi telur ya. Oh, bukan telur ya? Nggak jadi telur. Enggak. Lagi kecil begini, dong. Telur saya aja gedean dari ini. Gede sebelah lagi ya? Eh, Bang. Lu lihat nggak? Gua tadi nemu fosil manggis. Itu tuh gua taruh di atas sana tuh. Itu kayaknya merah ya itu ya? Di atas batu tuh. Kelihatan nggak merah tuh? Itu merah di atas batu tuh. Itu di ujung. Nah, ada merah. Nggak kelihatan ya? Oh iya, itu merah. Iya. Fosil anjir. Iya, fosil manggis. Sama telur dinosaurus tapi gagal netas. Iya, beneran. Deng! Mantap! Mantap! Harus ya? Hah? Iya, ini tuh. Kebayang kalau gede. Oke, brother. Kayaknya nggak jadi nyari fosil, tapi alhamdulillah tadi udah nemu fosil manggis sama telur dinosaurus. Dan hari semakin gelap, di belakang Gunung Batu. Next, saya bakal naik sana. Pagi-pagi kita di sini. Bakal naik ke apa? Gunung Batu. Dari Saung. Oh ya. Ya udah, sekarang kita menuju pulang. Pulang. Maghrib. Escape. Oh iya benar. Daeng, ini fosil apa, Daeng? Mana? Nih. Waduh, gede banget. Coba ceritakan dulu sejarahnya nih. Waduh. Kalau ini sejarahnya nih awalnya dari batu utuh. Tapi karena masuk air di bagian celahnya, akhirnya dia pecah. Ini yang biasanya dijadikan pondasi sebenarnya nih. Oh. Itu. Ini fosil candi ini. Iya, fosil candi ya. Iya, iya. Wah, kita harus jadiin thumbnail nih. Cakep bener. Oh, cakep. Pokoknya dua video udah dapet itu. Nah, ini. Fosil, nih. Apa? Bang. Fosil manggis. Lady gak percaya. Tuh. Oke deh. Oke. Akhirnya kita menyelesaikan petualangan kita sore hari ini. Terbayar sudah. Oh. Konten bersama Daeng Komedi. Lain lagi main nama. Ya, karena sebenarnya serius, Daeng ini bisa nyari batu tapi waktu tidak memungkinkan. Ya, betul. Minimal bisa menghibur lah, Kang ya. Minimal bisa menghibur. Karena stamina adalah cowok penghibur. Cowok penghibur. Oke, jadi sampai ketemu di video kita yang berikutnya. Ya. Salam kopi gratis.